ini saya nak tunjuk cara buat sarung sanitizer bentuk Winnie the Pooh. Okay, tengok yang ada butang supaya sanitizer kita tak tercabut, tak tercicir. Okay, butang dia. Apa tak? Okay, yang ada telinga, bahagian belakang, bahagian depan. Okay. Dan penutup. Okay, sebelum tu jangan lupa tau, yang belum subscribe tu sila subscribe sekarang. Okay, subscribe sekarang supaya bila korang dah subscribe, lepas tu simbol loceng tu diaktifkan, masa akan datang saya buat video korang dapat notification. Okay, jangan lupa like juga. Okey, jom kita mula buat dia. Kita mula kait. Mulakan dengan jarum ni. Okey, jarum gunting. Benang, daun kuning. Okey. Okey, saya start dengan warna merah. Warna merah. Okey, mulakan dengan tali air. Kita buat 20 tali air. Okey, 1 2 kita dapat 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okey, dapat 20. Macam biasa kita cantum dekat tali air yang pertama. Okey. Kemudian okey, yang ini kita naikkan 3 tali air. Okey. Yang ini saya tunjuk guna double crochet. Okey, setiap lubang tali air ni kita buat masukkan satu double crochet. Okey, satu double crochet. Kedua, ketiga, keempat, okey, kelima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, okay, 16, 17, 18, 19. Okey, kita stitch dekat tali air yang kita naikkan tadi tu, 3. Okey, nampak hasilnya?
Oke, seterusnya kita buat 1, 2, 3 tali air. Oke, 2 double crochet dalam 1 lubang. 4. Oke, lubang yang seterusnya kita buat 1 double crochet. Okay, lubang yang seterusnya buat 2 double crochet dalam 1 lubang. Okay, macam ni. Okay, yang seterusnya pun sama. Ulang je langkah, 1 double crochet 1 lubang, kemudian lubang seterusnya 2 double crochet dalam lubang seterusnya. Dalam lubang yang sama, 2 double crochet. Okey, ulang langkah sampai habis sekeliling. Okey. Yang terakhir. Nampak tak? Tinggal 2 lubang. Kita buat ni 1 double crochet. Okey, yang seterusnya buat 2 double crochet dalam lubang yang sama. Okey, kemudian kita slip stitch dekat tali air yang kita naikkan tadi. Okey, nampak tak? Okey, kemudian naikkan 3 tali air untuk barisan seterusnya. Okey, barisan ketiga dan kita naikkan 3 tali air tadi, kita sambung. Kita buat double crochet setiap 1 double crochet setiap lubang. Okey, kita masuk lubang dekat atas ni. Okey, 1 double crochet setiap lubang hingga habis barisan. Okay, dapat dah habis barisan. Cara yang sama juga, kita slip stitch dekat tali air ketiga kita naikkan tadi. Okay, slip stitch. Okay, nampak 3 barisan. Okay, barisan yang seterusnya pun sama juga, kita buat double crochet. Yang ni kita saya tunjuk menggunakan stitch double crochet semua. Okay. Okey, dalam lubang yang seterusnya kita buat 1 double crochet. Barisan ni kita buat 1 double crochet setiap lubang.
Oke, gitu. Habis barisan. Buat cara yang sama juga. Kita slip stitch. Kita slip stitch. Sebelum kita nak slip stitch, sebab saya nak tukar color. Okey, ya, kita tak perlu slip stitch dulu, kita tukar color. Saya nak guna color kuning sebab apa? Kita nak buat corak Winnie the Pooh. Okey, Winnie the Pooh. So, kita cara nak tukar benang. Keluarkan semua. Kemudian terus kita naikkan 3 tali air. Okey, yang benang merah ni kita tarik sikit. Okey. Yang ni saya nak tunjuk kita selarikan sebab nak sorok benang lebihan tu, lebihan benang tu. Yang ini pun kita buat satu double crochet setiap lubang. Satu double crochet setiap lubang. Pastikan benang yang ni, yang lebihan ni kita sorok. Okey. Setiap lubang kita buat satu double crochet. Okey. Dah kita sorokkan benang tu. Nampak kita sorokkan benang tu. Yang benang merah tadi panjang kita buang sebab kita tak pakai lagi. Okey. Dapat macam ni. Okey, saya tunjukkan cat yang bahagian sorok tu. Tak nampak? Dia dah tersorok dalam. So yang pendek ni kita tak dapat sorok, so kita buang, lipat pergi belakang je dulu. Okay, dan teruskan mengait satu double crochet setiap lubang. Okay, kita dah dapat habiskan barisan. Okay, sama juga cara kita slip stitch. Okay, nampak? So kita perlukan barisan yang sama ni, warna kuning ni. Kita buat empat barisan ke atas. Okey, sekarang saya nak tambah 3 lagi barisan. Okey, nanti saya tunjuk. Okey, saya dah buat 3 tadi barisan ke atas. Okey. Hasilnya nampak tak? Hasilnya okay, semua barisan kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 barisan. Okey, sebelum kita tutup dan buat tali untuk kita gantung. Okey, sambung yang ni saya nak buat dia single crochet. Barisan terakhir tu saya nak buat single crochet sebelum kita buat tali untuk untuk kita gantung. Mulakan dengan tali air satu, kemudian dalam setiap lubang ni kita buat single crochet. Okey, single crochet dan setiap lubang. Okay. Single crochet. Saya sebenarnya nak buat depan ni nak buat tali si kecil untuk letak butang ke belakang sebab supaya sanitizer kita orang tu tak tercicir. Okay. Sebelum tu saya nak kira batang double crochet ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28, 30. 30 bahagi 2
kita dapat 15. Okey, kita kena tak kita kena buat single crochet ni sampai 15. Okey, yang ke-15 tu nanti saya tunjuk. Okey, tengok. Kita dah dapat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Ha, kita dah dapat 15, kita dapat bahagikan dia. Okey, 15 ni saya nak buat dia sebagai tengah-tengah. Okey, di bahagian hadapan. So yang ni saya nak buat tali air untuk ganta apa? Untuk kita tutup supaya botol sanitizer tu tak tercicir. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 macam ni. Kemudian patah balik 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, 20. So sambung balik dekat single crochet yang sebelah ni tadi. Sambung balik, kita buat single crochet. Okey. Okey, nampak dah hasilnya. Okey, yang ni kita sambung buat single crochet sampai habis. Apa, faham tak apa kegunaan dia ni? Saya nanti nak letak butang kat belakang dia ni. Kita buat butang macam ni. So dalam botol sanitizer, contoh, kita masukkan botol sanitizer. Okay, kemudian yang tali ni kegunaan dia, kita letak butang dekat sebelah ni untuk kita lekat supaya sanitizer tu tak tercicir. Okay, faham tak? So sambung lagi kita buat single crochet tu sampai habis barisan. Okey, kita dah sampai habis barisan. Snip stitch. Okey. Yang ni bolehlah kita potong. Dan tarik dia ke belakang. Okey. Cara yang seterusnya pula, okey, yang seterusnya yang ni tadi, sepatutnya ni kita panjangkan apa, panjangkan tali dia untuk kita ikat apa, ikat butang, untuk kita masukkan butang. Tak apalah, kita sembunyikan dulu. Okey, sebelum kita buat yang seterusnya. Okey, maksudnya ni bahagian depan. Okey. Butang, so saya letak butang dulu bagi korang tak keliru. Guna benang yang sama. Okey, saya letak butang dululah.
ni, masuk dekat bahagian yang barisan yang atas kedua ni. Okey. Okay, butang. Okay, depan saya nak buat dua kali lah. Dan kita ikat. So cara yang tali ni, cara guna tali tu, so masukkan anodizer, dan kita tutupkan. Okey, hasilnya supaya anodizer kita tak terlepas. Okey, nampak tak? Yang ni korang boleh panjangkan sikit lah, ataupun jahit ke atas ni. So seterusnya kita buat tali untuk gantung. Tali untuk gantung kita kena buat sebelah ni lah, sebelah ni ataupun sebelah ni. So saya nak buat sebelah kiri, kanan. Okey, sebelah kanan. Kita buat sebelah kanan. Okey, buat dari ni tepi ni. Okay, make a benang. Kita buat satu tali air. Okay, dan lubang yang sama kita buat satu single crochet. Sebelah lagi kita buat satu single crochet dan satu lagi single crochet. Kita buat tiga je, tiga je. Kemudian naik satu tali air, patah balik. Okay, masuk dalam lubang yang sama. Nampak tak? Satu single crochet. Okey, lubang seterusnya ni satu single crochet, dan lubang ketiga macam ni satu single crochet. Okey, ulang langkah ni, terbalikkan. Ulang je langkah ni, tiga single crochet sebar, satu baris. Okey, sampai kita dapat 10 baris. Okay, dapat dah apa? Satu lagi. Kita buat, kita dapat 1 2 3 4 5 6 barisan ke 6. Okey. Kita dapat barisan ke 6. So barisan ke 6 ni sebelum kita apa? Matikan yang hujung ni, kita satu lagi tali air. Okey, supaya benang tu tak terlepas. So yang ini lebihkan sikit untuk kita jahit. Caranya macam ni. Okey, kita guna ring tu, ring bulat ni je. Nampak tak ring bulat ni? So kita masuk ke dalam tu, kemudian kita jahit. Kemudian kita jahit je macam ni. So kita jahit belakang depan, belakang depan.
jahit, kita jahit kena ketat-ketat tau, sebab ni tempat kita gantung, takut dia nanti terlepas. Dia takkan putus, cuma jahitan kita itu, jahitan kita ni akan apa, terbuka dan dia akan terlepas. Okay, nanti korang boleh dah jahit kemas-kemas ni. Okay, dapat. Suruh buang je lah ni. Ni pun kita buang. So, hasilnya okay, masukkan appetizer dan kita butangkan. Okay, setelah kita butangkan, tadaa, tempat kita gantung. Okay, tempat kita gantung, nampak tak? Okay, cara yang seterusnya, saya nak hias depan ni pula. Depan ni saya nak hias. Okay. Okay, kita buat buat hiasan kat depan ni. Kita buat hidung dia. Okay, dan hiasan yang lain. Benda benang warna kuning, kita buat hidung dia pula dalam magic ring. Dalam magic ring kita buat 5 single crochet. Ini 5 crochet. Mula-mula kita buat 1 tali air dulu, kemudian buat 1 single crochet, dan kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey, 5 single crochet dalam magic ring. Kemudian kita tarik magic ring ni. So, masukkan slip stitch dekat tali magic ring yang pertama. Yang ni magic ring yang pertama. Okey, kita slip stitch. Okey, nampak tak magic ring yang pertama tadi? Kemudian kita naikkan 1 tali air. Okey. Magic ring single crochet yang pertama. Okey, dah setelah kita buat 1 tali air, buat single crochet dalam tali single crochet yang pertama tadi. Kita buat 1 single crochet. Okey. Nampak? Dapat. Okey, lubang yang seterusnya ni, lubang seterusnya kita buat 2 single crochet. 2 single crochet. Okey, seterusnya lubang ketiga kita buat 2 single crochet. Okey, lubang keempat kita buat 2 single crochet. Dan lubang kelima kita buat 2 single crochet juga. Okey, dapat. So, yang ni kita matikan dekat tali air yang kita naikkan tadi. Kita slip stitch. Okey. Yang ni kita nak kecilkan lubang dia, sebab lubang dia ada nampak lagi. Kita tarik, kita kecilkan. Oh, okey. Barisan seterusnya, barisan ketiga, naikkan 1 tali air. Kemudian dalam setiap lubang ni kita buat 1 single crochet. Dan setiap lubang kita kait 1 single crochet. Kita buat sampai habis barisan. Okey. Kemudian kita slip stitch. Dah habis barisan.
Okey, saya dah bahagian hidung dia. Nampak tak? Ni kita lebihkan untuk kita jahit. Lebihkan untuk kita jahit. Tempat bahagian hidung. Kita buat cara yang sama. Cara yang sama. Okey. Untuk telinga. So, untuk yang ini untuk telinga. Okey, untuk telinga tadi kita kena buat magic ring pertama, kedua magic A single crochet increase. Kemudian ketiga ni kita buat single crochet setiap lubang. Dan yang ni juga yang keempat pun single crochet setiap lubang. Okey. Cara bentukkan telinga dia. Okey, kita lipat dua. Kemudian kita macam ni. Jadi telinga dia. So saya nak tunjuk hidung dulu. Hidung nak buat apa bentuk hitam tengah-tengah tu guna benang jahit. Okey, kita guna benang jahit. Kita ambil empat helai benang jahit ni. Okey. Kita ambil 4 helai benang jahit untuk kita jahit hidung. Nampak guys. Okey. Kemudian ni kita ikat dulu. Okey, dapat 4 helai. So bahagian hidung tadi yang ni, bahagian hidung pastikan ni ke bawah. So masuk dari dalam kita buat hidung dia. Hidung Winnie the Pooh. Okey, macam ni kita buat segitiga dulu. Kita buat segitiga. Okay, kita buat segitiga dulu. Kemudian ni nampak. So yang ni kita jahit je. Jahit je macam biasa. Jahit dia ada teknik tau. Dulu perlahan-lahan kita nak ratakan dia supaya yang warna kuning tu kita boleh sembunyikan dengan benang hitam ni. Okey, nampak tak?
Okey, dah jadi dah. Ada sikit lagi. So, kita kena sembunyikan yang kuning tu. Okey, jadi dah hidung dia. Nampak tak? Comel. Okey, yang lebih ni kita buang. Tak payah kita ikat kan sebab susah. Kita lebihkan sikit. Okay, yang lebih ni kita masukkan ke dalam lubang ni. Masuk je, cucuk je. Okey, dapat. So, bolehlah kita tampal. Tampal dia agak susah sikit sebab benda ni kecil. So, korang kena hati-hatilah jahit. Yang tak biasa tu memang akan nampak apa, kurang kemas sikit sebab kita baru nak buat kan. So, kena latih tangan tu. So, macam ni. Kita jahit macam ni. Sebelum jahit tu kita buka dulu. Takut susah nak jahit. So, ini yang ini kita buka dulu butang. Kita keluarkan dulu. Okay, macam ni. So, kita jahit dekat ni. Dekat barisan kedua tu. Okay, barisan kedua macam ni. Okay. Jahit je. Jahit keluar masuk, keluar masuk. Yang tak biasa tu memang tangan apa kurang susah sikit tau. Sebab benda hitam tadi dia keluar, kita tolak dalam. So jahit macam ni je lah. Okay, jahit. Agak susah lah juga tau cara jahit ni sebab dia kecil, so kena hati-hati. Kan saya ingat hidung dia tak cantik pula kan. Saya ingat hidung mini debu, tapi tak apa kalau saya ingat mini debu pun panas juga saya ingat hidung dia. Okey, dapat. Boleh jahit ulang. Takut tertanggal pula hidung. Saya memang suka jahit berulang-ulang sampai dia dah tak boleh. Risau dia akan tercabut nanti kan. Sebab untuk budak-budak memang diorang gatal tangan, dia diorang akan tercabut hidung ni, picit hidung ni. So kita jahit banyak sikit. Okey, dah dapat. Ni korang boleh tolak pergi belakang. Apa? Keluarkan dia ke dari belakang ni. Dari belakang ni kita bagi. Okey, dapat dah hidung. Hidung, kemudian saya nak tampal mata dia pula. Mata guna benang yang sama. Okey, mata ni saya guna biji manik. Oh. Hilang mata dia guys. Mana? Okey ni. Biji manik yang kecil ni. Manik warna hitam. Okey. Saya guna manik warna hitam tu.
Saya agak-agak kat sini lah mata dia. Okay, warna hitam. Dia mata sebelah. Saya terus jahit mata, pergi mata sebelah. Nampak tak? Saya jahit ulang. Alamak, dia termasuk dekat benang. Termasuk dekat benang jahit pula, benang kait. Okey, dapat. Saya jahit ulang guys. Saya jahit ulang. So, pergi keluar ni mata sebelah lagi. Takut mata dia tertanggal. Okay. Yang ni bolehlah korang masuk pergi belakang dan buang. Ini boleh jahit, boleh ikat. Nampak jadi tak bahagian mata, hidung, comel tak? Okey, untuk telinga dia nak letak kat sini pun boleh. Ice Pro dia lupa nak buat nanti kan, apa bulu kening dia kita lupa nak jahit. So, bulu kening dia pula lupa nak jahit tadi. Bahagian belakang ni kita boleh ikat. Dan kita gunting. Okey, dah jadi dah bulu kening dia. Oh, sebelah tak cantik. So, apalah dia apa sebelah sengit sebelah naik. So telinga dia, kita jahit telinga dia dekat ni. Okey, sebelum kita jahit tu ujung ni kita masukkan jarum dulu. Yang ni bahagian ni kita apa jahit dulu. Kita jahit dulu. Bagi dia melengkung. Ha, nampak tak? Bagi dia melengkung. Okey, jadi
Bagi dia melengkung macam ni. Nampak? So, terus kita jahit sini. Okey, kita jahit sini. Agak susah sikit jahit guys sebab benda ni kecil. Harap saya buat video ni korang faham eh. Sini. Nampak tak? Nampak tak telinga dia? Baru nampak sekarang. Dah susah sikit jahit dia guys eh. Harap maaf tau jika ada kekurangan nak buat ni, kekurangan cara saya tunjuk buat ni. So dah jadi tinggal sebelah. So korang akan buat tiga sebelah pula. Okay, tinggal sebelah dia. Okay guys, saya dah jahit dah telinga dia. Agak susah sikit jahit telinga dia. So nanti korang nak jual, jangan jual murah. Ikut harga benang korang lah. Modal korang berapa. Okay, nampak lah hasil tadi dah. Ini depuh. So kita masukkan sanitizer. Okay, dia seingat lah guys. Okay, nanti korang buat elok-elok eh. Okay, sebab ini first time saya buat ni. So tadam, bolehlah gantung dekat beg anak-anak. Dah siap dah guys. Telinga dia singit sikit sebelah. Kurang. Nanti pandai-pandailah bagi dia rata eh. Nampak? Macam tikus pula. Kan? Telinga besar macam tikus. Kalau tak nak letak telinga pun boleh guys. Okay. Okay, selamat mencuba. Jumpa lagi tau. Bye.